atau dia bab 67, fobia. Suasana makan terlihat hening. Tidak ada pertanyaan lagi seputar masakan yang ditanyakan Nani. Sampai, Robi, ujar wanita parubaya itu, sembari melirik ke arah calon mantunya yang sedang melahap masakannya. Iya, Bu. Acara pernikahan kalian di sini. Pria itu menganggukkan kepalanya. Mengenai uang hantaran bagaimana? Seketika Yayu langsung tersedak. Tanpa malu ibunya berbicara tentang uang. Ibu Andin telah menilai ibunya bukan wanita materialistis, tapi kenyataannya masalah itu masih dibahas. Chef Robi segera memberikan air untuk Yayu. Kamu tidak apa-apa, tanya pria itu. Yayu menggelengkan kepala, lalu menatap tajam ke arah ibunya. Bagaimana Robi? Ibu, Yayu merapatkan giginya. Oh, mengenai itu. Chef Robi melirik ke arah calon istrinya. Berapa nomor rekeningmu? Untuk apa? Yayu menggelengkan kepalanya. Ibu Andin telah memberikan uang hantaran, tapi tanpa malu ibunya kembali meminta. Untuk acara pernikahan kita, aku tidak punya uang cash. Tidak usah, ibumu sudah memberikan uang hantaran. Aku rasa itu cukup, sahutnya sembari menatap ibunya. Tidak apa, mungkin uang itu bisa digunakan untuk membeli kebutuhanmu. Iya yuk, kamu harus melakukan perawatan, timpal ibunya. Terima kasih, Chef, tapi aku rasa uang dari ibumu cukup, tolaknya. Seketika ibunya langsung menatap tajam anaknya. Menurutnya anaknya benar-benar bodoh. Setelah selesai sarapan, Chef Robi pamit. Loh, kenapa cepat sekali? Tanya Nani. Aku tidak bisa meninggalkan restoran lama-lama, sahutnya, lalu menyalami Nani. Yayu mengantar calon suaminya sampai ke rumah Butarno. Karena mobil Robi diparkir di sana, maka mereka berjalan kaki kembali ke rumah Butarno. Chef, maaf ya. Chef, Mas Robi, ujarnya gugup. Chef Robi tersenyum. Dia lebih menyukai Yayu memanggilnya dengan kata itu daripada kata Chef, karena menurutnya memanggilnya dengan sebutan Mas terdengar lebih mesra. Tidak apa yuk, ujarnya lalu berhenti. Seketika Yayu ikut berhenti. Pria itu memegang tangan Yayu. Gadis belia itu ingin menarik tangannya, tapi sesuatu diletakkan di telapak tangannya. Apa ini? Tanyanya bingung. Itu kartu ATM-ku. Pinnya tanggal kamu menerima lamaranku. Hah? Yayu terbelalak. Gunakan semaumu. Yayu menggelengkan kepalanya dan ingin meraih tangan pria itu, tapi Chef Robi meletakkan tangannya di belakang sehingga Yayu tidak bisa meraih tangan pria itu. Chef, Mas, Yayu merapatkan giginya. Gunakan uang itu. Aku akan memantau berapa dalam sehari kamu gunakan uang itu. Ujarnya sembari berjalan lebih dulu meninggalkan Yayu yang bengong dengan kartu berwarna hitam dengan tulisan berwarna emas. Mas, teriak Yayu sembari berlari mengejar calon suaminya. Terlihat Robi telah masuk ke dalam rumah Butarno. Dia sedang menyusun kopernya. Mas, aku tidak bisa. Tolaknya sembari meletakkan kartu ATM itu di atas tempat tidur. Kalau kamu menolak, artinya kamu menolak hubungan kita. Tapi, Chef Robi mengambil kartu ATM yang diletakkan di atas tempat tidur. Dia meletakkan kembali di atas telapak tangan calon istrinya. Aku akan sangat senang jika kamu mau menerima pemberianku. Ujarnya dan tanpa sengaja dia mengecup dahi Yayu. Sontak gadis belia itu mundur. Maaf yuk. Yayu tidak bergeming. Untuk hal seperti itu menurutnya sangat tabu. Aku ingin memelukmu. Maaf, kita belum resmi. Tolaknya lagi. Chef Robi menghela nafasnya. Rasanya bahkan untuk berpegangan tangan saja, Yayu menghindar. Gadis belia itu benar-benar tidak ingin bersentuhan dengannya. Chef Robi kembali menyusun pakaiannya, lalu membawa koper keluar dari rumah. Sedangkan Yayu merapikan tempat tidur. Ketika itu seekor kecoa mengenai kakinya. Sontak dia terkejut dan teriak kencang. Chef Robi yang sedang meletakkan koper di bagasi langsung berlari masuk ke dalam rumah dan melihat Yayu sedang berdiri di atas tempat tidur. Ada apa, Yuk? Itu. Yayu menunjuk ke arah lantai. Pria itu menurunkan posisinya untuk melihat bagian bawah tempat tidur. Matanya terbelalak ketika melihat di bawah tempat tidur ada banyak kecoa. Ternyata selama beberapa hari dia telah ditemani kecoa. Yuk, cepat turun. Chef Robi mengulurkan tangannya. Takut, rengeknya. Di bawah tempat tidur itu ada banyak. Belum sempat Chef Robi menyelesaikan kalimatnya, Yayu telah lebih dulu teriak. Seekor kecoa berada di punggungnya. Ah! Teriaknya dan lompat ke arah Chef Robi yang ketika itu berada di samping tempat tidur. Dia langsung memeluk pria itu dengan tatapan takut. Dan tanpa disadarinya, Yayu berada dalam gendongan pria itu. Mas, apa kecoa itu sudah pergi? Tanyanya. Masih banyak, sahurnya bohong yang masih menggendong Yayu. Menggendong dalam posisi di depan. Dan itu keuntungan untuknya. Gadis belia itu membenamkan wajahnya di bahu Chef Robi dan kedua tangan memeluk leher pria itu. Bawa aku keluar dari sini, ujarnya yang trauma dengan kecoa. Chef Robi membawa calon istrinya keluar dari rumah dan ketika itu ada tetangga yang lewat dan menyaksikan itu. Entah apa yang
Entah apa yang sedang dipikirkan para warga, dan itu tidak dipedulikan Chef Robby. Dia membawa Yayuk masuk ke dalam mobil. Terlihat dahi Yayuk berkeringat dan telapak tangan yang telah basah. "Apa kamu sangat takut dengan kecoa?" Yayuk menganggukkan kepalanya takut. "Aku akan mengantarmu pulang." Chef Robby memutari mobil, lalu duduk di belakang kemudi. Jarak untuk sampai ke rumah orang tuanya Yayuk tidaklah jauh. Tapi karena Yayuk masih syok, maka Chef Robby mengantarkan dengan mobil. "Yuk," ajaknya, lalu mengulurkan tangannya. Dan anehnya Yayuk langsung menerima uluran tangan itu. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam jemari Chef Robby. Masuk ke dalam rumah, sembari memperhatikan lantai. "Ada apa?" tanya Nani sembari memperhatikan anaknya yang terlihat sangat pucat. "Yuk," Nani memegang dahi anaknya. "Apa yang terjadi?" "Tadi ada kecoa." "Apa?" Nani sontak terkejut. Ekspresi yang sama membuat Chef Robby bingung. "Ibu akan mengantar Yayuk dulu ke kamar," ujarnya. Baru saja sampai kamar, Yayuk kembali teriak. Chef Robby yang berada di ruang tamu langsung masuk ke dalam dan melihat keadaan anaknya. "Yayuk!" Robby langsung mengangkat Yayuk ke atas tempat tidur dan memeriksa kondisi Yayuk. "Kenapa dia bisa pingsan?" tanyanya bingung. "Yayuk itu punya trauma yang sampai sekarang sangat susah dihilangkan, yaitu kecoa. Dia bisa pingsan karena kecoa. Kamu bisa lihat di sini?" Nani menunjukkan jendela yang diberi garis dan bawah pintu yang diberi penutup. "Kapur." Chef Robby memegang kapur itu dengan jarinya. "Itu kapur untuk mengusir kecoa dan penutup yang ada di bawah pintu untuk menghindari kecoa masuk ke dalam kamar ini." "Kenapa bisa sampai begini?" "Dulu ketika masih kecil, Yayuk itu kalau makan suka lama. Dia bisa makan sampai berjam-jam. Ibu pernah mengancamnya kalau nasi itu akan berubah menjadi kecoa. Dan tidak taunya ketika dia mau makan, ada kecoa di dalam piringnya. Seketika itu dia langsung takut dengan kecoa," jelasnya. "Sepertinya Yayuk fobia dengan kecoa." Nani menganggukkan kepalanya. "Kalau sudah seperti ini, akan sangat susah," kerutunya. "Maksud ibu, dia nanti bisa-bisa teriak atau menangis. Tiba-tiba pusing atau pingsan seperti sekarang ini. Dan tiba-tiba akan merasakan panik yang sangat hebat." "Jadi bagaimana sekarang?" tanya Chef Robby yang tidak bisa meninggalkan calon istrinya di situ. Lihat Yayuk yang terkulai lemas, tentunya membuat hatinya tak tenteram. "Ya, kami hanya harus menenangkannya dan memastikan kecoa tidak masuk ke dalam rumah. Sepertinya fobia ini harus kita periksa." "Kemana?" tanya Nani bingung dengan sakit anaknya yang menurutnya sangat aneh. "Di kota. Jika ibu mengizinkan, aku akan membawa Yayuk ke kota. Dia akan melakukan terapi di sana." "Tapi kalian belum menikah, bagaimana ini?" tanyanya yang tidak ingin anaknya tinggal berdua dengan Chef Robby. Khawatir, pria itu mengambil keuntungan dari tubuh anaknya. "Ibu bisa ikut denganku, tapi ibu harus mempersiapkan pernikahan kalian," sahutnya ragu. "Bu, kesehatan Yayuk lebih penting. Masalah pernikahan bisa kita lakukan di kota. Itu jika ibu bersedia." Nani terlihat bingung. Dia menatap anaknya yang masih belum sadarkan diri. "Ibu harus menanyakan ini dengan Dodin." Chef Robby menemani Yayuk yang masih pingsan di dalam kamar. Dia harus memastikan kecoa tidak masuk ke dalam kamar itu. Sedangkan Nani menghubungi anak sulungnya yang sedang berada di perkebunan teh. Bersambung.